Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini hari yang sangat baik. Kita akan mengadakan satu sesi debat mengenai Internet of Things, iaitu IoT lah. Okay, sementara sebelum kita mulakan sesi kita hari ini, mungkin kita beri masa sedikit untuk viewers kat luar sana masuk kan. So sementara perintah kawalan pergerakan ni, kita mungkin boleh menuntut sedikit ilmu kan. Sementara adik-adik kita masih menunggu peluang untuk sambung belajar, kita boleh dedahkan lah sedikit sebanyak mengenai pembelajaran, mengenai isu semasa ataupun perkembangan industri kita di Malaysia ni. Kita juga boleh berkongsi idea ataupun konsep yang boleh kita ketengahkan ataupun apa yang kita pelajari di Institut Kemahiran ni kan. Sebab sekian lama Institut Kemahiran sering dipandang enteng ataupun dipandang sebagai jalan alternatif lah untuk lepasan SPM maupun lepasan PT3 lah. Okay, baik. Okay, hari ni seperti yang diwar-warkan lah, tajuk untuk sesi live hari ni ialah mengenai TVET 4.0, apakah itu IoT kan. Okay, secara ringkasnya, TVET ialah aliran technical and vocational yang telah saban tahun yang bermula di Malaysia lah. So SG Academy antara salah satu kolej kemahiran di Malaysia di bawah naungan Jabatan Pembangunan Kemahiran lah, di bawah Kementerian Sumber Manusia. Okey, bila kita cakap mengenai TVET 4.0, apa pula kan? So TVET 4.0 ni ialah pergerakan kemahiran menuju kepada Fourth Industrial Revolution lah, yang seperti disarankan oleh Kementerian MITI kan, yang telah menglayoutkan guideline untuk apa implementation of IR 4.0 ni. Okey, baik. So apakah tajuk dan sequence tajuk yang seterusnya ialah apakah itu Internet of Things lah kan. Okey, Internet of Things di bawah okey, baik. Mungkin terdapat gangguan connection sebentar tadi kan, maklumlah. So bila kita bila bekerja di office internet dia ramai yang pakai kan. So hari ini yang seperti saya khabarkan tadi, kita akan bersembang ataupun berdiskusi mengenai Internet of Things dengan aplikasinya, sejarahnya ataupun definisinya kan. So macam saya cakap tadi, Internet of Things melibatkan beberapa bidang, antaranya elektronik, electrical electronic, computer system, computer networking, alah, melibatkan dari segi pelibatan dia terhadap industri, melibatkan manufacturing, melibatkan mahupun agriculture itu sendirilah. So pelibatan ini memang sangat luas lah, dan ini yang disarankan oleh kerajaan kita di bawah Kementerian MITI untuk mengimplement elemen-elemen IR 4.0 ni ke dalam sektor industri kita lah. Beberapa negara-negara maju telah mula, bahkan di Malaysia sendiri pun ada setengah sektor yang telah mula untuk mengadaptasikan elemen-elemen Industrial Revolution 4.0 ni. Dan kita sebagai satu institut kemahiran pun akan tidak duduk diam lah. Kita akan bergerak ataupun menonjakkan lagi pengajian mengenai elemen-elemen IR 4.0 ini dan IoT lah khususnya. Okey, berbalik kepada definisi Internet of Things kan, dia termasuk dalam kelompok elektronik dan melibatkan beberapa komponen. Dan mungkin dalam 10 hingga 20 tahun lepas, kita institut sama ada akademi atau kemahiran semua bergesa-gesa melakukan smart system, smart device atau autonomous device kan.
banyaklah dari segi pembangunan actuatornya ataupun kontrolnya ataupun cara memanipulasikan microcontrollernya kan. So saya tengok lagi musim saya belajar dulu, antara microcontroller yang famous ialah 80 mega kan, 80 mega ataupun ada PIC itu antara yang famous sekali lah. Microcontroller 40 pin kan, kita perlu fabricate dan kita perlu bangunkan board tu sendiri. So bila menggunakan microcontroller, kita dah membangunkan circuitnya, skematiknya dan menjadikan satu sebuah sistem. Ia menjadi satu sistem yang smart lah. Dia bertindak balas berdasarkan input-input yang kita letak, yang kita set. Okay. So Internet of Things ni ialah mengonlinekan device-device ataupun komponen yang kita pakai ataupun barang-barang elektronik, barang-barang manufacturing, barang-barang mekanikal yang kita pakai dalam seharian hidup kita kan. Misalnya untuk pengilangan barang-barang manufacturingnya kan, robot arm ialah dan conveyor ialah semua di online kan. Okay, ataupun kita pergi kepada sektor pengkomputeran kan, komputer dah selama-masa dimaklum lah dia akan di online kan, dan elemen-elemen seperti server semua tu. Okay, ini semua ada pelibatan sedikit sebanyak dengan IoT lah. Okay, the reason, persoalan utama dia kenapa kita nak online kan device ni kan. Apa sebab utama sebenarnya kita nak online kan? Misalnya kalau kita ambil kelengkapan dekat rumah, contohnya peti sejuk ke ataupun aircon ke ataupun apa lagi, TV ke, kenapa kita nak meletakkan satu barang elektrikal tu internet access. Okay, kalau kita Google Internet of Things, definition Internet of Things, kita terdapat berbagai pihak yang memberi definisi yang berbeza lah. Yang pihak yang tu beri definisi yang berlainan, dan bila ada keluar publication yang lain, dia beri definisi yang berlainan kan. So kalau kita tengok, kebanyakannya menerangkan antara interconnection lah between satu device kepada satu device untuk melakukan sesuatu sistem. Okay, baik. Kenapa kita nak menginteraktkan antara satu device ke satu device? Okay. IoT things tu bermaksud komponen atau device lah. Okay. Misalnya yang macam saya bagi example tadi, peti sejuk ke, aircon ke, kalau untuk aplikasi rumah kan. So kita meletakkan internet access kepada things yang kita cakap ini adalah untuk kita memperolehi data. So bagi saya ini adalah fungsi utama sebenarnya. Apakah tujuan ataupun goals Internet of Things ini adalah menyalurkan data. Okay, baik. So misalnya katakanlah bila kita dapat menyalurkan data secara baik, data yang diambil daripada sensor-sensor yang sangat baik, akurasi ini sangat tinggi. So kita memperolehi satu kumpulan data yang mana kita boleh mengeluarkan satu method yang sangat efisien, sangat digunapakai dan efektif dan efisien lah. Okay. So mungkin kita boleh tengok sedikit dokumentasi mengenai IoT lah.
Okey, baik. Kalau kita tengok mengenai data ini telah dikeluarkan oleh publisher Hindawi pada tahun 2017 lah, Internet of Things Architecture Protocol. So kat sini menerangkan bahawa aplikasi Internet of Things ni sangat digunakan lah. Ini adalah architecture of IoT lah, di mana kita dapat application layer, network layer, perception layer kan. So berbeza pula dengan yang B ni. B ni ada lagi banyak layer dia, processing layer, transport layer, okay. So daripada layer ini kita boleh ringkaskan bahawasanya IoT ni akan mengambil data daripada sensor ataupun aplikasi yang kita gunakan harian dan diproses dan diberikan melalui network layer ni, diberikan kepada aplikasi di hujung satu lagi lah kan. Bila melibatkan internet dan network, dia ada dua lah, transmit and receive kan. So daripada situ kita dapat monitor data-data yang kita peroleh ini. Okey, dia ada penerangan yang lebih lanjut lagi. Mungkin sesiapa viewers nak lebih tengok lebih secara detail, boleh mungkin download dia lah. Okey, so dekat sini kita nampak dekat sini kan RFID. Sebenarnya RFID adalah permulaan wireless sensor network. RFID dan wireless sensor network adalah permulaan ataupun dikatakan oleh pencetus untuk pergerakan kepada Internet of Things ni. Wireless sensor network ni melibatkan node sama macam Internet of Things. Dia melibatkan node dan setiap node itu mempunyai ID yang unik lah. So akan dilabelkan setiap node ni, akan dilabelkan ID masing-masing dan akan centralize kepada platform untuk menyerahkan data-data daripada sensor lah. Okey, baik. Dan selebihnya adalah lebih lanjut lah mengenai Internet of Things. Okey, so sekarang saya buka kepada satu lagi dokumen. Ini adalah terbitan Journal of King Saud, basically Arab Saudi. So dekat sini pun menerangkan juga mengenai aplikasi IoT lah, IoT device component. Dekat sini kita nampak lah bila dia ada processing tu, processing tu termasuknya controller lah, controller untuk sesuatu sistem tu. Connectivity USB, RJ45 ataupun internet lah, ataupun sekarang kita pakai Wi-Fi kan, so Wi-Fi lah. Dan ada connectivity yang berlainan lah. Okay, baik. Sekarang ni IoT telah perlahan-lahan diimplementkan dalam industri lah. Dia bukan lagi dalam sektor pembangunan, research and development. Ada yang masih dalam research and development dan ada yang telah diimplement ke dalam industri. So misalnya ni adalah publication mengenai industrial Internet of Things and cyber manufacturing. So ini adalah perkaitan benda-benda yang berkait antara satu sama lain untuk menjayakan IR 4.0. So dekat, saya dah baca dah artikel ni, so saya tertarik dengan beberapa faktor lah, which is dekat dalam chapter 6 nya adalah a glance into the future towards autonomous network manufacturing system. Okay, kat sini menyatakan the introduction cyber manufacturing system and industrial Internet of Things in the manufacturing environment will be an evolutionary process that will also trigger by innovation from other domain. So maksudnya kat sini apa dia? Setelah cyber manufacturing dan IoT bergerak kepada manufacturing, dia bukan lagi melibatkan satu domain sahaja. Dia melibatkan pelbagai domain seperti yang saya cakap tadi lah. Wind energy kat sini, biological tissue, lagi apa lagi ada, agricultural machinery kan. Dan dekat dalam production context pula, dia mengatakan the evolutionary process will sooner or later leads to network manufacturing system with high degree autonomy. Ok,
Okey, kat sini menyatakan memang think of team ni antara faktor penting lah untuk dalam membangunkan R4.0 ni. So bila dah tercetusnya R4.0 ataupun dah stabil keadaannya, maka banyak lagi sektor-sektor yang berlainan akan ke depan lah. Okey, baik. Kita dah pergi kepada definisinya, kita dah pergi kepada penggunaan ataupun main goal untuk Internet of Things kan. So di institut akademik maupun kemahiran, para tenaga pengajar telah mula mendedahkan lah. Di sisi akademik pun kita telah mula mendedahkan mengenai Internet of Things dan elemen-elemen lain untuk IR4.0 ni. Okey, misalnya ada sesetengah pelajar ingin membangunkan projek-projek IoT kan. Okey, apa yang mereka lakukan? Mereka perlu memilih platform ataupun controller board ataupun development board yang bersesuaian dengan projek mereka. So, dekat sini saya ada beberapa contoh. Okey, antara yang paling famous sekali, okey ni, alright. So saya rasa kebanyakan pelajar elektronik, pelajar computer system, pelajar mechatronic, pelajar electrical dan beberapa kursus yang lain lah pasti kenal dengan development board ni. Ini dipanggil sebagai Arduino Uno lah. Okay, board ni sangat luas digunakan. Kenapa? Sebab ia adalah satu board yang open source lah, bermakna hanya board yang perlu dibeli dan software-software ni adalah percuma, dan community Arduino Uno sangat-sangat besar. Okey, persoalan utama dia ialah sesuai ke Arduino Uno digunakan sebagai platform Internet of Things? Baik, so Arduino Uno kita sedia maklum yang dia mempunyai 13 pin digital dan 6 pin analog. Okey, analog kita boleh letak sensor, digital kita boleh letak output ataupun input LCD button ke LCD berdasarkan sistem masing-masing lah. Okey, tapi untuk menjadikan Arduino Uno ni satu platform untuk IoT, dia kekurangan internet modul. Okey, sama ada modul dari segi Wi-Fi ataupun dari segi wired RJ45 ataupun internet connection. Okey, tanpa pelibatan internet sama sekali tidak bolehlah untuk dijadikan satu platform IoT. Okey, walaupun secara asasnya dia sangat-sangat berguna lah. Okey, ini memang sering kali digunakan oleh pelajar-pelajar untuk membangunkan projek akhir tahun mereka. Okey, baik. Solusinya ialah menambahkan internet modul ke board Arduino Uno ni. Baik, okay. So board yang kedua ialah, alright, okay, ini dipanggil sebagai Raspberry Pi. Okay, harga ni lebih jauh lebih mahal daripada Arduino Uno. Dan ini bukan sahaja development board, malah ini Raspberry Pi juga dikategorikan sebagai single board komputer lah. So bermaksud ini adalah sebiji komputer. Jadi operation voltage dia sama macam Arduino Uno. Arduino Uno 5 volt operator voltage dia. Dan Raspberry Pi juga 5 volt juga. Baik. Dan apa bezanya? Kenapa Raspberry ni mahal? Okay, the reason is because saya cakap tadi ini adalah single board computer. Dia punya structure berbeza dengan Arduino. Dia mempunyai prosesor yang lebih laju, dia mempunyai operating system, dia mempunyai segala apa yang komputer ada lah. Dia ada non-volatile memory, volatile memory, dia ada ports kan. Okay, dia ada USB ports, dia ada internet ports. Okay, so basically dia mampu mendapat internet access lah. Okay, so okay, kalau dah ada internet access,
dia perfect ke untuk IoT ni platform? Okay, persoalan dia ialah Raspberry Pi dia ada, okay, dalam banyak-banyak pin ni ada 40 pin. Dalam banyak-banyak ni dia ada satu pun slot untuk analog. Okay, apa kita perlukan analog ni? Analog adalah benda kita kebiasaannya IoT akan melibatkan sensor lah. Lagi-lagi bila kita juga agriculture kan, so melibatkan sensor, sensor air, sensor temperature dan sebagainya. So Raspberry Pi tiada slot untuk analog. Okay, so maksudnya adakah dia tak boleh digunakan? Boleh. Sama juga macam Arduino, dia perlukan modul tambahan. Dia perlukan modul digital to analog converter lah. Okay, baik. Selain daripada tu, apa lagi? Okay, so kita ada yang komponen yang ketiga, iaitu not MCU. Alright, okay, ini yang paling kecil berbanding board-board yang lain ni lah. Okay, so yang dalam banyak-banyak ni, ini yang paling kecil. Okay, so sekarang ni isu dia ialah, first, Arduino Uno tak ada internet. Second, Raspberry Pi dia ada analog sensor, analog pin untuk sensor. So, okay, ini adalah penyelesaian yang hampir perfect, tak perfect, tapi cukup untuk pembinaan projek para pelajar. Kenapa? Kenapa ialah dalam banyak-banyak pin ini dia ada satu pin analog. Okay, so kalau kita tengok kat sini dari mana pin ni kan, so salah satunya adalah analog. Dia hanya ada satu, maka dia support satu sensor analog, analog sensor lah. So maksudnya ada lagi ada 7 pin, 7 hingga 8, 7 atau 8 pin untuk digital lah. So ada setengah sensor menggunakan digital, maka dia boleh menampung lebih daripada satu sensor lah. Okay, dari segi internet pula yang tadi Arduino Uno tak ada kan, okay, dia dah ada built-in Wi-Fi module. So selesai, dia ada analog, dia ada Wi-Fi. Okay, okay, tapi kebiasaan apa-apa barang elektronik pun dia mesti ada kekurangan. Apatah lagi bila barang ini adalah jauh lebih murah daripada dua board ni tadi, jauh lebih murah. Okay, so kekurangannya ialah operation voltage. Okay, benda ni operation voltage nya ialah 3.3 volt, manakala yang Arduino dengan Raspberry ni 5 volt. Okay, baik. Arduino ni dia walaupun 5 volt power consumer dia sedikit rendah berbanding Raspberry Pi. Raspberry Pi melibatkan walaupun lima sama voltage nya, tapi ampere nya lebih, memerlukan ampere lebih tinggi. Okey. Okey, so kita dah perkenalkan tiga benda basic kepada pelajar kalau ada yang nak membuat projek akhir tahun kan, melibatkan IoT. Itu antara perkara-perkara yang perlu tahulah perbezaan. Dan soalan ini kerap, memang sangat kerap ditanyakan, apa bezanya antara ini dan ini kan, yang mana sesuai untuk IoT. Memang sering kali ditanya, dan benda ni perlu jelaslah sebelum mula menggunakan sesuatu aplikasi itu. Okey, ini adalah contoh prototype sebuah sistem. Okay, sistem ni dibangunkan hanya menggunakan barang yang sangat minimal. Okay, kita ada dua sensor dekat situ, kita ada plate, kita ada LED, kita ada processor,
kita ada fan okay. Kita ada dua sensor, kita ada microcontroller, MCU tadi yang kita pakai, dan kita ada fan. Baik, untuk sistem seperti ini dibangunkan untuk membaca sensor yang color merah tu ialah temperature dengan humidity lah, kelembapan. Dan yang color biru tu pula membaca air quality. Okay, kita ada dua sensor lah kat sini. Dan kipas tu akan bertindak berdasarkan sensor gas tu lah, sensor angin tu, apa, udara. Baik, untuk microcontroller ni kita hancamkan daripada sini ke sini dan juga ke sensor. Baik, selain daripada tu, apa lagi? Ini hanya breadboard dan operation voltage ya, 3.3 volt lah. Ha, tadi tak habis sembang kan. Okay, bila melibatkan sensor, kebanyakan operation voltage untuk sensor ialah minimum, paling rendah saya pernah tengok ialah 4 volt dan kebanyakannya mula dengan 5 volt hingga ke 24 volt, depend kat sensor tu lah. Dan masalah dengan not MCU ialah operation voltage dia 3.3 volt. Okey, so maksudnya boleh, tak boleh pakai langsung ke? Itu persoalan dia. So dekat sini jawapan dia ialah masih boleh pakai kan. Mungkin akan efek sedikit kepada akurasi ataupun data yang diperoleh tu kan. Tapi pada asasnya masih boleh dipakai. Okay, so sekarang saya akan turn on lah. Okay, so basically Note MCU ni telah diprogramkan bergandingan dengan sensor, dua biji sensor tu dan juga kipas tu lah. Okay, baik. Untuk memprogramkan Note MCU ni sama sahaja seperti memprogramkan Arduino Uno lah, menggunakan IDE yang sama. Arduino ada keluarkan IDE dan IDE tu boleh digunakan juga untuk Note MCU. Itu kelebihannya bila kita menggunakan satu platform yang open source. So pembangunan bot-bot lain boleh dicampur adukkan. Maksudnya komunitinya cukup untuk memberikan informasi, memberikan library, memberikan segala file yang perlu dipakai untuk bot-bot ni. Okay, so kita dah turn on. Okay, baik. Kita dah turn on kita punya sistem dan kebiasaannya untuk satu sistem IoT, pelajar-pelajar akan ambil jalan ringkas lah. Antaranya menggunakan aplikasi Blink. Okay. Blink ni terdapat di iOS dan juga Android lah. So memang aplikasi ni kalau kita tengok dekat dia punya description, memang dibangunkan untuk aplikasi IoT lah. So saya dah susun satu projek. Okay, baik. Ini adalah aplikasi Blink tu. Dia ada reflection sedikit. So dia menunjukkan meter, temperature, humidity dan juga air quality kat bawah tu. Okay. Dan kebiasaannya kalau kita tengok video-video IoT dekat luar sana kan, bila IoT je diorang assume control pakai handphone, control pakai internet kan, control lampu, control kipas, semua dia nak control pakai internet, pakai handphone lagi-lagi. So ada yang pakai Blink ni dan ada yang sebijik lah macam ni. Okay, so misalnya control tu ialah bila kita turn on lakukan menyala. So benda ni sangat-sangat banyak
orang buatlah kat sana. Tapi bagi saya, ini masih belum IoT lagi. Okay. Kerana apa? Kerana ini hanya menggunakan satu sistem automation ataupun satu sistem melibatkan interface kan. Dia tak ada smart dekat situ. Okay. Apa yang smartnya kalau kita hanya perlu secara manual kita membuka lampu, membuka kipas, cuma method yang berbeza. Dan sebelum ni kita pakai remote, kita pakai handphone. Hanya method ataupun peralatan je berbeza, tapi konsep ni masih sama. So bagi saya dekat sini masih belum lagi digelar IoT lah. Okay. Lagi-lagi apatah lagi bila kita melibatkan industrial IoT kan. Okay. Dekat-dekat dalam app ni telah menunjukkan temperature, humidity dengan air quality lah. Yang ni ialah humidity, yang ni adalah temperature, dan bawah ni adalah air quality. So nilai dia akan berubah-ubah ikut keadaan sekeliling. Okey, baik. Data sensor ni lah yang menjadi aspek utama dalam membangunkan satu IoT. Okay, data sensor ni lah yang menjadi satu komponen utama untuk membangunkan IoT kan. So dekat sini kita dah dapat dah data. Kita dah dapat daripada sensor yang ni. Kita dah dapat daripada sensor satu lagi. Dan kita dah tengok dekat handphone kita. So ini melibatkan internet. Maksudnya lokasi sensor ni boleh berada di mana-mana pun, dan kita boleh tengok data ni di mana-mana juga. Okay. So dia jadi global. Okay. Dia dah melibatkan internet kan. So kita dah boleh monitor. Dia masih belum secara penuh IoT dia. Kenapa? Data itu tidak disimpan. Okay. So apa yang kita lihat dekat phone kita, dia akan habis kat situ je. So dia akan menjadi real time monitoring, tapi dia masih belum lagi full IoT. IoT macam saya cakap pada awal sesi live kita tadi, IoT melibatkan penyaluran data ke analitik. Okay. So sebab itu pentingnya IoT, dan sebab itu juga kenapa bila IoT dah bermula, industri-industri yang lain akan berkejaran menggunakan IoT untuk mendapatkan servis ini. Bagi mereka boleh study dan mereka boleh analis data-data yang diperolehi daripada produk-produk mereka ataupun komponen-komponen yang mereka ada. Antaranya untuk meningkatkan efisiensi, untuk mengelakkan hardware failure, untuk meningkatkan production. So banyaklah kegunaannya. Kalau kita dah dapat data, kita sedia maklum yang antara company-company besar dunia pun mempunyai bilangan data yang sangat banyak. Dan bila dah banyak macam ni, dia diklasifikasi sebagai big data pula. Okay. So bagi saya, Internet of Things adalah salah satu method penyaluran data kepada big data, dan lepas tu kepada data analytic. Okay, baik. So kalau saya katakan tadi, kenapa dia masih tidak lengkap? Kerana dia tidak menyalurkan data. Dia hanya memaparkan data, dan kita tidak boleh study data tu. Okay, baik. Saya akan kongsikan satu platform yang sering kali diguna. Okey, ini adalah satu platform yang dibangunkan oleh MATLAB lah, ataupun kalau kita tengok company dia adalah MathWorks. So banyak kajian telah dilakukan menggunakan
menggunakan MATLAB dan banyak pembangunan atau sekali data analitik dan various sektor yang telah menggunakan MATLAB melibatkan data lah, keutamaannya adalah data. Okey, so kalau kita tengok antara salah satu channel yang saya letak di sini ialah environment monitoring. So dekat sini, ini adalah sistem yang digunakan untuk sistem yang digunakan pada bot ni lah. Okay, bot ini telah di online kan dengan aplikasi Blink dan juga Thingspeak ni lah, Thingspeak seperti yang saya tunjukkan tadi. Okay, so kat sini kita dapat lihat graf ataupun catatan data daripada sistem yang kita bangunkan. So dekat sini kita nampak air quality. Okay, so kita tengok kat sini kalau okay, dia berbeza sedikit bila sebab kita berurusan dengan sensor, dia bukan seperti yang kita sedia maklum kan. So kat sini bermaksud air quality, kalau kita tengok pada sini 4 Mei semalam, semalam pada pukul 3:13 petang, air quality agak teruk, lebih 400. Ini adalah kerana semalam saya menguji sensor ini dari segi air quality. Inilah saya lepaskan karbon kepada sensor itu, dia bertindak mengikut keadaan sekeliling sensor tu. So apa sistem ni lakukan ialah bila dia mendetect air quality yang tidak baik sekeliling sensor tu, kipas yang saya letakkan di situ memainkan peranan penting untuk menetralkan kembali keadaan sekeliling lah. Okey, baik. So maksudnya dia kipas akan berjalan berterusan sehingga air quality kembali normal. Okey. So threshold ini kita set pada programming MCU itulah. Okey, baik. Dan sebelah kanan humidity pula. Humidity ni bergantung kepada kelembapan keadaan sekeliling. Kelembapan keadaan sekeliling. So maksudnya kat sini saya ada aircon, so maksudnya humidity dia akan meningkat lah berdasarkan kelembapan. Okay, dan ketiga, okay, kalau kita tengok kat sini saya ada labelkan nama sensor. Okay, yang ni DHT22H. H represent humidity lah, dan D represent temperature. So semalam saya ada cuba juga, iaitu pada jam lebih kurang 3:14 petang, dia ada spike kat situ. Sebab apa? Saya menalakan heat gun kepada sensor tu, so dia akan spike kat situ. So bila saya lepaskan, dia akan kembali normal lah. Normal kalau kita tengok data latest 3:41 semalam, 24 degree lah. Itu temperature yang temperature bagi tempat saya duduk ni lah, yang mana kita ada aircon dan sebagainya. Okay, so data-data inilah yang bagi saya sangat penting untuk satu sistem Internet of Things ni, IoT maupun industrial IoT, IIoT kan. Okay, untuk apa data-data ni? Kita dapat monitor dan kita boleh membuat tindakan susulan lah. Dan apa kita nak buat kan, kalau misalnya kita pasang IoT dekat server, okay, tiba-tiba dia spike. Okay, kita dah boleh dapat dan spike dia ada pattern. Mungkin dari pukul 1 hingga 3 petang tinggi. Kat situ kita nampak dah pattern dia kat situ. So atas diri kita untuk melakukan tindakan susulan, untuk kita study balik kenapa dia spike dekat situ. Kalau kita nampak automation, kita ada tindakan berdasarkan data. Kita boleh sejukkan tank tu saja, kan? Kita on aircon tank tu saja. So dari segi, dari sudut yang macam tu, kita dapat penggunaan elektrik secara efisien, penggunaan aircon secara efisien, kan? Okay, baik.
sama juga macam air quality lah yang saya terangkan tadi. Kalau kita ada satu set data yang banyak, kita dapat menilai ataupun membuat kajian kenapa udara yang tercipta teruk kan. Kalau kejadian macam sungai Kim Kim yang lepas terdapat pencemaran toksik, pencemaran dari segi air, dari segi udara, banyak yang terjejas. So dekat sini dengan aplikasi IoT, saya fikir benda ni dapat menangani, kalau bukan semua sekalipun, dapat menangani kebanyakan ataupun majority percentage. Dan ini dapat meningkatkan kehidupan kita dari segi kualiti, dari segi efisiensi kan. Okey, baik. Data ini bukan sahaja hanya display macam ni, kita boleh export. Okey, dalam bidang kajian ataupun dalam bidang data analytics melibatkan big data, kita tak boleh tengok hanya lingkungan data yang singkat sahaja. So misalnya yang ni entry data dia tak terlalu banyak dalam masa satu hari saja. So kita perlukan data yang lebih, periodnya yang lebih panjang untuk study dan analis data-data tu. So kat sini kita boleh export. Kita pilih time zone kita, Kuala Lumpur, dan download. Okay, so mungkin saya boleh share screen satu lagi. Okey, ini adalah dapatan data daripada sistem prototip yang saya bina itulah. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia ada ID. Maksudnya setiap data entry dia akan ada ID dia tersendiri, supaya senang kita nak identify dekat bahagian mana yang dia perlu penambahbaikan, bahagian mana yang perlu diberikan perhatian kan. Okey, so kat sini kita nampak field 2 entry masih kosong, dia sistem masih memerlukan masa. Okey, dan kebanyakannya selepas tu data diterima dan disimpan dekat dalam Excel lah, walaupun dia tidak selari. So maksudnya apa kat sini? Maksudnya data diperolehi satu demi satu lah berdasarkan sensor. So dekat sini pukul 11.45, 45 saat. So gapnya dalam berapa? 10 saat. So 10-15 saat macam tu lah. Okay, so dapatkan data ini yang kita perlukan untuk membangunkan ataupun melakukan tindakan susulan untuk menjayakan sesuatu sistem atau penambahbaikan sesuatu sistem. Okey. Okey, so dekat sini saya boleh konklukan untuk menjadikan satu sistem IoT yang lengkap memerlukan kebanyakannya memerlukan sensor, termasuklah analog sensor, digital sensor, dan memerlukan microcontroller, dan dalam contoh ini menggunakan NodeMCU, dan kita memerlukan internet access. Ini dari segi komponennya. Okay, untuk dari segi architecture dan sistemnya pula adalah wajib untuk menyalurkan data kepada server ataupun node-node yang berkaitan lah. Ini bagi saya adalah satu elemen yang sangat-sangat penting. Maka barulah boleh dia digelar sebagai IoT lah. Kalau dia diaplikasikan ke industri dan dipanggil sebagai industrial IoT. Okey, sebelum saya tutup sesi live hari ini, saya ingin sharekan satu lagi dapatan dokumen.
Okay, so apa, kenapa saya nak share? Title dia sahaja dah membawa maksud dokumen ni kan. Internet of Things, Opportunities for Vocational Education and Training, Presentation of the Pilot Project. Okay, saya tak pergi secara khusus baris demi baris. Saya dah highlightkan beberapa elemen penting dalam dokumen ni. Antaranya ialah, due to IoT, the information and communication technology penetrate deeper into vocational education and training as it is spread to places where it has not been utilized on a large scale in the past. Okay, maksud dia kat sini kenapa? Apa dia? IoT ni telah melibatkan, of course dia akan melibatkan ICT, dan dia juga telah memasuki bidang-bidang TVET ini. So, pendapat saya berdasarkan pengalaman saya, TVET adalah aliran yang sangat efisien untuk mempelajari atau membangunkan ataupun mencipta satu sistem IoT lah. So, sebab tu dekat SG Academy kita menerapkan elemen-elemen IoT ni dan elemen-elemen IR 4.0 yang lain, terutama sekali pada projek akhir tahun. Walaupun tiada IoT dalam apa yang ditawarkan oleh JPK, tapi kita inisiatif SG Academy untuk memberikan pendedahan lebih luas kepada pelajar. Kita telah mendedahkan secara teori dan praktikal mengenai IoT dan elemen-elemen IR 4.0 yang lain. Okay, baik, antara yang lain lagi ialah student preparation for working life. Vocational education institution play a key role in this competitiveness strategies because this institution indicate future workers. Therefore, IoT must be integrated into vocational education more widely. Alright, so kat sini dia menyatakan yang IoT perlu diserap oleh Institut Kemahiran ataupun TVET dengan lebih berkesan, dengan lebih luas lagi. Okay, sebab tu kita di SG Academy mengambil langkah lebih awal lah untuk menerangkan elemen-elemen masa hadapan kepada student. So, supaya bila dia masuk ke bidang industri, dia tidak terkejut ataupun tidak mempunyai culture shock terhadap teknologi yang dipakai dalam industri. Okay, baik. Ini antara punca dan juga kenapa kita perlu menerapkan IoT ni dalam bidang pengajian, terutama sekali dalam TVET lah. Okay, so dengan itu kita dah sampai ke penghujung sesi live untuk hari ini. So, saya basically dah menerangkan apa itu TVET 4.0 dan pelibatannya dengan Internet of Things. Saya juga telah menerangkan apa itu Internet of Things, elemen-elemen yang dipakai, komponen-komponen yang sering kali digunakan. Walaupun dalam industri agak berbeza, bergantung kepada keperluan sesuatu sistem itu sendiri. Tetapi konsep dan arkitekturnya dah hampir-hampir serupa atau bahkan ada sistem-sistem memang serupa. So, saya juga menerangkan perkara yang IoT perlu ada dan syarat-syarat wajib untuk sesuatu sistem untuk menjadi IoT. Dan saya menunjukkan sedikit dokumentasi, sedikit dapatan pencarian mengenai IoT, pelibatan TVET, kan, Vocational Education Training dan sebagainya. So, dengan itu, saya akhiri sesi live kali ini dengan ucapan stay safe. Kita dah bergerak kepada fasa yang ke seterusnya yang dibenarkan, sektor ekonomi kebanyakan dibenarkan berjalan seperti biasa berdasarkan SOP kesihatan dan kebersihan lah yang ditetapkan oleh kerajaan. So, itu menjadi satu petanda baik untuk kita di Malaysia. Negara kita semakin pulih daripada wabak COVID-19. Di situ juga saya rasa even for IoT pun memainkan peranan yang besar dalam memberi penyumbangan data ataupun analisis yang
dilakukan. Okey, baik. Saya doakan semuanya kekal sihat dan bahagia dan menjalani kehidupan seperti biasa, mematuhi arahan government. Dengan itu saya akhiri sesi live ini. Assalamualaikum.